Jumpa lagi di pesan memori kali ini. Pesan memori kali ini banyak ya pesertanya, dan kali ini yang membawa kamera adalah si Mas Roshid atau bisa disebut dengan si Binal. Dan kali ini dia membawa armada baru yang kemarin sempat trouble ya, dan sekarang udah lancar kembali alhamdulillah. Dia pakai MX King sekarang ya. Untuk NCMX nya ditinggal di dalam rumah di garasi. Nah sekarang ini lagi mengejar yang barisan tengah ya. Jadi si Mas Roshid ini posisinya lagi di bagian tengah. Wush, dari kanan ada siapa itu? Sore pagi ya masnya. Untuk kondisi aspalnya memang sedikit, bukan sedikit ya, bisa dibilang lembab karena untuk curah hujan semalam itu sangat amat tinggi, dan hujan di mana-mana, hujannya juga sampai malam. Dan untuk pagi ini memang terang, tapi kondisi aspalnya sangat amat lembab. Jadi tetap hati-hati dan tetap waspada, jangan ego dan jangan gengsi masih. Nah sekarang ini di sini ada si anak tokek ya. Yang kemarin ada anak si anak tokek. Mari kita perhatikan senyum indahnya di pagi ini. Tak lupa di San Mori kali ini saya akan kembali mengabarkan bahwa di San Mori kali ini tuh kita kedatangan tamu spesial sebenarnya. Dia tamu spesial, pemain lama, tapi dia juga seorang YouTuber. Siapa dia? Dia adalah Chaira Awesome atau bisa kita sebut dengan si Mas Fakit ya. Dia habis pulang dari perantauan dan langsung main San Mori. Aduh. Bukannya pulang dari perantauan langsung enak-enak sama istri tercinta, malah langsung San Mori. Dan juga untuk bagi teman-teman yang pengen tahu spek dari Mas Roshid ini, bisa kalian follow Instagramnya dan kalian DM, kalian tanya-tanya di Roshid underscore Nur underscore Anwari. Jadi, itu dia adalah pemegang Jupiter MX. Jadi kalau kalian tanya, Mas kok Jupiter MX nya gak pernah dipakai ya, gak punya om, yang punya itu si Mas Roshid kok. Oke, ini di depan ada Vario. Vario nya sempat menutup jalurnya Mas Roshid ya, tapi tenang saja, udah pasti dilipas sama si Pinal. Siapa kalau gak Pinal gak mungkin bisa melipas dengan semudah itu. Tetap hati-hati dan tetap waspada karena jalannya sangat masih amat lembab, dan juga ini masih ada banyak warga yang berlalu lalang di hari Minggu ini. Kita masuki perkampungan sekarang ya. Tetap hati-hati Mas, jangan terlalu kencang, utamakan keselamatan karena konten hanya sekedar hiburan. Terima kasih untuk Mas Roshid sudah menawarkan view kamera dari Mono Imano. Dan ini adalah video uphill ya, pokoknya kalian tunggu saja untuk video downhill nya karena memang uphill dan downhill itu terpisah. Pokoknya pantau terus, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe
jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bila ada notifikasi, bisa langsung keluar di HP kalian.